nights, been a long flight, stayed on. Strange time, it's a strange time in my life. I took a drive, oh, to clear my mind, oh. And I ended back at your spot for what felt like the millionth time. I'm here. I never wanna take control. I let you take control. Baby, I know. I let you in too close. I let you in. So baby, just go, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi di channel Faisal Yusuf. Apa kabar semuanya sahabat TV? Semoga sahabat TV dalam kondisi sehat walafiat dan dimuliakan rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat TV yang berbahagia, dalam perjumpaan kita kali ini kami akan mengajak sahabat TV untuk menyaksikan kondisi air kolam kelas 3 kami. Ketika habis panen atau pemindahan ikan 3 jari, kolam kelas 3 kami dalam 2 hari ini menjadi banyak busanya. Apa saja penyebabnya dan solusinya? Tonton terus video ini dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dan tekan loncengnya agar kita terus bisa berbagi dan belajar dalam berbudidaya ikan nila. Kondisi air kolam yang berbusa atau berbuih seperti yang terjadi di kolam kelas 3 ini haruslah menjadi perhatian serius bagi kita. Apalagi nampaknya ikan-ikan yang ada di kolam kelas 3 ini nafsu makannya tidak seperti biasanya. Maka mesti diambil suatu tindakan agar nafsu makan ikan kembali menjadi normal. Adanya busa pada kolam kelas 3 ini bisa saja menjadi tanda bahwa air kolam saat ini tidak sehat, dan air kolam yang tidak sehat tentunya akan menyebabkan ikan rentan terkena penyakit dan ujung-ujungnya akan menyebabkan kematian pada ikan. Sahabat TV yang berbahagia, ada beberapa kemungkinan penyebab air kolam menjadi berbusa, yaitu kemungkinan pertama karena terjadinya peningkatan kadar gas CO2 dan banyaknya plankton yang mati. Kemungkinan yang kedua adalah karena tingginya kadar organik terlarut dalam air kolam yang berasal dari sisa kotoran ikan yang tidak terurai serta sisa makanan yang tidak termakan oleh ikan. Kemungkinan yang lain munculnya busa pada air kolamnya itu juga bisa disebabkan oleh penggaraman. Penggaraman karena disebabkan untuk menstabilkan pH air sehingga kita memberikan garam dan pada saat itu kolam menjadi berbusa. Sahabat TV yang dimanapun Anda berada, ada beberapa cara penanganan khusus atau cara mengatasi busa pada air kolam nila kita. Yang pertama adalah lakukan pembuangan air kolam pada bagian dasar kolam sebanyak 30%, lalu kita tambahkan air baru sebanyak air yang kita buang. Yang kedua adalah berikan probiotik atau bakteri pengurai sesuai takaran dianjurkan agar air kolam menjadi stabil. Kemudian cara yang ketiga untuk mengatasi busa pada air kolam adalah kita melakukan puasakan ikan selama 1 hari sampai ikan menjadi lincah kembali setelah kita melakukan penambahan air kolam. Yang keempat cara kita untuk mengatasi busa pada kolam yaitu lakukan pergerakan air kolam sehingga terjadi sirkulasi air kolam secara terus menerus. Demikianlah sahabat TV penyebab dan cara mengatasi air kolam ikan yang berbusa. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita yang saat ini sedang memelihara ikan. Jagalah terus kondisi air kolam kita agar tetap baik kualitasnya sehingga ikan-ikan kita menjadi sehat. Oke sahabat TV, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.